Hari ini jalan-jalan virtual lagi di Jatim Park 1, Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Ya, kita lihat aja di sini ya, yang belum pernah mungkin bisa jalan-jalan virtual sekalian. Dari tempat parkir cukup jauh nih, harus jalan ke loket masuknya, pintu masuk. Ini buka jam 9 pagi sampai jam 8 malam apa ya, kalau nggak salah. Ini datang jam 9 pagi pas buka. Ya, tadi habis beli tiket langsung aja nih masuknya di sebelah sini. Di harga tiket weekendnya sekitar 110 sampai 140.000 apa tadi ya. Kita gas aja langsung masuk lewat sini. Wah, di sini banyak tokoh-tokoh wayang nih kayaknya. Tuh ada singa tuh sebelah sana. Mungkin aduh singanya. Nah, ini di bagian adat Indonesia nih. Ini ada suku-suku Indonesia lah, mungkin seperti itu ya. Ada pakaian adat, ada rumah adatnya juga. Banyak anak SD sama anak SMP lagi studi tour nih di Jatim Park 1.
Nah, ini bagian outdoornya nih, sama masih pakaian-pakaian adat juga, adat-adat di Indonesia etnik Jawa Timuran tuh ada tulisannya. Foto-fotoin. Nah, ini apa sih, ini kayak benda-benda peninggalan sejarah gitu. Pokoknya di sini mah wisata edukasi buat anak-anak nih, cocok. Galeri belajar. Ini nih bagian apa, ada outdoor lagi, bagian buah dan sayur, tanaman-tanaman hijau nih di sini. Mana sebelah mana itu tuh, dekat pintu tuh. Oh iya. Cuk, kesana ngapa, kemana ya, Cuk? Cuk, kesana kemana, Cuk? Kayaknya keren, Cuk. Enggak, ini nih. Hmm.
Pandawati jembatan sebelah sana. Satu rute tol menuju Kota Tengah, Kuala Pekan dan Wana permainan yang lainnya. Nah ini di depan kita sampai di wahana-wahana nih. Kita bisa naik kayak apa ya, kayak di Dufan gitu mungkin kurang lebihnya. Nah ada wahana-wahana buat bermain, jadi di samping belajar juga di sini bisa belajar sambil bermain. Tuh pemandangannya tuh cakep dari atas. Sambil naik wahana Skyride. Lihat pemandangan dari atas jauh Jatim Park 1. Ini main bom-bom kar apa nih? Rame banget. Banyak sih, jangan sih. Karudang. Kayak gede gitu. Himalaya Coaster. Nah ini pulang jangan lupa beli oleh-oleh di sini. Ini pusat oleh-oleh dari Jatim Park 1 nih. Harganya juga terjangkau. Oke, kalau gitu, terima kasih.